told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan rutinitas aku untuk hari ini. Diawali dengan di pagi hari ya teman. Ini habis nganterin abang sekolah, kami langsung jalan pagi ini ya. Jalan selama 30 sampai 45 menit gitu teman-teman. Ini proses hidup sehat ya teman-teman. Dan ini kami masih jalan-jalan di sekitaran Jalan Ampera, kalau kalian tahu di Pontianak ya. Di sini di dekat SMA 8. Ini enak banget di sini ya teman-teman. Adem banget karena banyak masih banyak pohon-pohon gitu kan. Dan enak lah pokoknya ya untuk jalan olahraga. Jadi di sananya itu ada lapangan bola gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut aja. Sudah lama banget ya. Jadi kemarin itu aku belum sempat untuk belanja bulanan teman-teman. Jadi aku kemarin itu masih mikir gitu kan. Aku rencananya itu mau pindah tanggal 18 ini, 18 Februari. Jadi aku belanja keperluan untuk di rumah mama aku aja, seperti minyak, terus garam, dan perdapuran yang lainnya gitu teman-teman. Nah ini aku ada lihat perdagangan gitu ya, tapi nanti deh aku bilang sama Pak Su belinya pas udah beres semualah ya urusan di rumah nanti. Dan ini kami masih mencari dulu ya ini. Seperti biasa ya teman-teman, aku belanjanya di Harmonis. Dan ini aku gak banyak sih belanja ya untuk di bulan ini. Dan mohon maaf banget, ini aku gak nge-review untuk belanjaan aku ya untuk di bulan ini. Mungkin nanti belanja fullnya itu di bulan depan gitu ya teman-teman, di bulan Maret pas aku sudah pindah. Doain aku ya teman-teman, semoga saja lancar. Dan masih banyak yang harus aku perbaiki untuk di rumah aku di sana ya teman-teman. Jadi masih proses aja dulu ini. Oke, ini lanjut aku ambil kaldu jamur ya. Dan ini aku ambil micin, terus garam. Gak banyak juga yang aku belanjain untuk bulan ini, karena nanti aku mau belanja keperluan aku untuk di rumahku yang di sana. Seperti itu. Jadi ini mohon maaf banget karena gak full gitu ya teman-teman belanjaannya, yang aku perlukan saja. Oke, dan ini aku bingung banget mau beliin untuk bekalan abang, karena udah beberapa bulan ini aku gak bekalin dia susu. Karena si abang bilang katanya gak mau, malu katanya. Mungkin dia diolok gitu ya sama temen-temennya. Jadi ya udah, ini aku beli sari kacang hijau aja, dia suka ini ya teman-teman. Karena si abang ini dia gak pemilih gitu ya teman-teman, beda dengan adiknya. Ya udah, ini lanjut aja. Dan ini ke perbumbuan lagi. Ini aku mau beli kayu manis, terus aku mau beli kemiri. Ini gemes banget sih ya. Ini sekantung itu harganya 6.000-an teman-teman. Dan ini aku beli minyak cross brand, harganya berapa ya, 35 ya kalau nggak salah. Untuk bulan ini aku beli satu aja karena papaku sudah beli ya. Semoga aja cukup ya untuk di rumah mamaku, karena cuman ada bertiga ya, papaku, mamaku, dan adik. Oke, dan ini lanjut, si adik lagi mau cimori, jadi dia mau beli dua, yang original dan blueberry. Yang lidah buaya ada nggak, dek? Lidah buaya.
yang original aja lah. Dah, yuk masukin. Oke, dan ini lanjut ada persayuran ya teman-teman, tapi aku nggak beli, nanti aja deh, aku bilang sama Pak Su, kita beli di luar aja. Ya udah, jadi ini aku cuma beli buah ya di sini, buah semangka, terus buah strawberry, terus buah apel Fuji gitu teman-teman. Ini buah semangkanya masih seger banget ya. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mensupport aku untuk channel ini. Semoga semakin berkembang ya channelnya, dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk teman semuanya. Oke, ini aku lanjut lagi, dan ini masih seger-seger banget sih ya buah-buahnya. Ini aku mau beli tepung karena si adik pengen minta buatin empe-empe katanya. Jadi aku ada dikasih tahu sama mamaku, katanya itu kita bisa buat empe-empe tanpa direbus gitu aja, tapi kita bisa untuk simpan gitu ya teman-teman. Caranya itu nanti deh aku buat tutorialnya ya. Tetap stay tune aja ya di channelnya aku. Oke, dan ini aku beli tepung sajiku, maksudnya aku beli tepung segitiga biru dan petani itu tapioka ya teman-teman. Dan ini lanjut aja, ini aku lagi lihat tisu. Jadi tisunya itu masya Allah, yang Tesa ini harganya sekitar 20 ribuan masya Allah ya teman-teman. Dan yang ini sudah habis. Ini aku beli dua aja, yang Jolie ya, yang ukuran ini maksudnya 560 piece ini ya. Ini masih 16.000, tapi yang ukuran 250 set itu sudah nggak ada lagi teman-teman, sudah habis. Jadi aku beli sedikit aja, biasanya itu aku beli banyak dan aku borong gitu ya teman-teman. Karena udah nggak ada promonya lagi, ya udah beli yang ada aja. Dan ini lanjut, aku mau beli diapers anak. Jadi ini si adik masih pakai diapers, dan alhamdulillah untuk abangnya udah nggak pakai diapers lagi ya teman-teman. Udah aku trainingkan kemarin itu, karena udah SD juga, malu dong ya sama teman-temannya. Jangan-jangan teman-teman di sini ada beberapa yang orang tuanya anaknya gitu sekolah di SD 34 Pontianak. Oke, dan ini lanjut lagi. Ini aku sorenya nemanin Oma ke bank ya, mau menabung seperti biasa ya teman-teman. Ini si adik masih main-main aja di sini karena sudah tutup ya di sini teman-teman, sudah jam 3:30 gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya vlognya aku. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, dan terima kasih thank you for watching ya untuk semuanya. Assalamualaikum, bye bye.